bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba-coba menggunakan jaring ya, jaring 20 lubang yang saya pesan dari Bukalapak. Nah, ini penampakannya. Nah, setelah dibuka inilah penampakannya ya. Nah, ini lubang-lubang untuk ikan masuk. Ini pengait. Nah, kita akan tes di sungai ini yang berlokasi di Cipanas Sekarwangi ya, Congyang. Buah 2, maaf. Untuk umpannya kita coba-coba menggunakan ya, kue bolu ya. Kita masukin dulu. Nah, gitu. Nah, sama ini juga. Nah, sama ini juga masukin ya. Pokoknya kita masukin ya. Ini. Nah, kita tunggu ya. Oh, ayam bayawak, ay. Nah. Panggil bayawak termurah. Untuk spot pertama tadi tidak mendapatkan apapun. Kita lanjut ke spot berikutnya, sini ya. Oke. Mudah-mudahan di sini dapat ikan ya, walaupun kecil ya, karena airnya tenang. Nah, peralatan sudah siap dipakai, masukin ya bolu lah. Untuk sementara kita masukin bolu, nanti kita ke bawahkan ya. Nah, ini udah ditekan tali tambang ya, kita nanti ke bawahkan. Nah, inilah perangkap ikan yang saya pasang di bawah jembatan penyeberangan ini. Saya kira dalam ternyata dangkal ya, tapi gak apa-apa. Jangan lupa subscribe Mangguru YouTube channel, oke? Nah, nanti kita rit kedua ya, akan ke bawah sana. Mudah-mudahan itu dalam ya. Kalau sini dangkal, tapi kita coba dulu ya, kira-kira setengah jam ya. Nah, tadi pas dicek belum kena ikannya ya, karena kita tidak pakai umpan, pakai roti doang. Nah, kita lihat di sini ya, agak dalam nih ya, jadi sungai kecil nih, mudah-mudahan dapat ikan. Wah, ternyata ada tuh, ada bogo. Kita diamkan saja lah beberapa menit ya. Ya, lumayan nih. Ayah bogo nih, benter. KB benter ya. Lumayan ya. Nah, tadi udah dapat bentur bogo, kita masukin lagi ke sana ya. Oke, mantap.
Dan memang benar untuk jaring seperti ini harus dipasang di air yang tenang seperti di bawah tadi. Mana kelihatan? Ya. Baiklah, buat nama-nama ikan di akuarium saja.